Biasanya di mana gue membuat map dengan tulisan bis ya, nah iseng-iseng aja guys ya. Hello, what's up semuanya? Kembali lagi bersama aku Reju Gaming dan hari ini guys ya, ada updatean terbaru di StumbleGen 0.64 di mana guys ya kita sudah bisa mencobain Stumble Pass terbaru guys ya, di mana gua udah beli sampai level max ya. Buat kalian yang menonton, nanti gua akan flip videonya di habis video ini guys ya. Karena di video ini gua mau khusus ngasih tahu kalian di mana workshop Stumble guys sudah ada yang terbaru juga ya, di mana ada level Mr. Beast yang bisa kita cobain guys ya. Buat kalian penasaran guys ya, gua akan liatin dikit ya. Nah, jadi di sini guys ya sudah ada banyak sekali fitur-fitur terbaru Mr. Beast yang kalian semua bisa pakai untuk buat mapnya ya. Tentu saja guys ya, gua di sini mau ngasih tahu kalian semua bahwa gua ada satu map terbaru yang sangat bagus banget. Mapnya sebenarnya namanya gua mau ganti lagi nanti ya guys ya. Jadi ini map adalah map yang sangat seru banget ya guys ya. Gimana guys, penasaran apa enggak? Kalian coba mainin dulu guys ya, kodenya gua share ini ya, kalian cobain. Dan kita akan coba aja mainkan. Tapi seperti biasa sebelum mulai, bisa bantu like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya. Dan ini dia guys ya, map pertama aku di updatean Mr. Beast Workshop. Let's go. Let's go guys. Jadi di sini gua udah memakai hampir semua budget gua ya guys ya. By the way, kalian semua jangan lupa pakai kode kreator Reju. Temennya gua lupa tadi ngasih tahu biar gua makin semangat buat kontennya. So, terima kasih guys ya, masukkan di dalam shop kalian ya. Oke. Jadi di sini kalau kalian lihat guys ya, gua buat map balapan ya Mr. Beast ya. Kalian ya di mana? Ya. Bisa kalian lihat aja di awal-awal guys ya, di sini ya, karena budgetnya habis jadi gua buat yang simple-simple aja rintangannya. Dan kalian bisa lihat aja juga ada beberapa jalan-jalan ya guys ya, yang ada merah-merah ini. Apa ya merah-merah ini ya guys ya, kalian cari tahu sendiri aja guys ya. Gua mau spoilerin dikit aja buat kalian semua. Lalu di depan ini ada tantangan laser juga ya guys ya, tantangan laser di depan sini. Nggak ada tantangan menarik sih, yang di depannya juga nggak ada yang terlalu banyak. Tapi guys ya, ini adalah map yang mengutamakan keindahan guys ya. Kenapa itu keindahan? Kalian bisa lihat aja nanti di selanjutnya ya guys ya, ataupun nanti setelah kalian mau mendekati finish ya. Nah, jadi ini budgetnya sudah mau habis. Dan juga di sini workshop masih rada error ya temennya. Jadi kalau kalian semua yang buat map pasti kadang-kadang sering error gitu ya. Nah, ini juga ada rintangannya. Dan terakhir kita bakalan naik, naik, lalu naik terus, naik terus. Dan di atas sana ada finish ya teman-teman semuanya. Jadi ya kalau kalian semua udah berhasil sampai finish, kalian akan melihat keindahan dari atas ya guys ya, dimana gue membuat map dengan tulisan bis ya. Nah, iseng-iseng aja guys ya, map pertama aku guys ya, karena kemarin lagi error-erroran juga. So, ini adalah map balapan dan penuh dengan rintangan ya guys ya, yang katanya sih kelihatannya sih mungkin kurang seru ya, tapi wow, keren gak sih guys pemandangannya guys ya, dari atas ya guys ya. Yang banget budget gue udah habis ya guys, karena gue mau rombak dikit-dikit lagi ya rintangannya ya. Cuma karena udah habis jadi ya terpaksa kita segini dulu guys ya. Oke, langsung aja kita cobain map gue ya guys ya. Gue mau publish dulu guys ya, tapi gue mau ganti namanya dulu ya teman-teman ya. Nama mapnya adalah Mr. Beast PNG ya guys ya. Gue langsung aja publish ya guys ya. 6 menit ya teman-teman ya. Nah, jadi yang merah-merah tadi ya guys ya, kalian yang pengen tahu apaan itu kak merah-merah ya. Wow, ini mapnya lumayan seru sih guys ya. Dan ini ada konsepnya seperti yang kemarin gue pernah buat atau mainin ya guys ya, dari Ruby loh selana. Jadi kalian semua kalau kalian, nah jadi di mapnya ini rahasianya di awal-awal tuh tidak boleh loncat ya ternyata. Jadi loncat kan bakalan angus seperti itu. Sebenarnya gue pengen buat yang ini sama yang paling belakang itu modenya bisa angus ya guys ya, tapi karena habis dananya ya guys ya jadi nggak bisa. Jadi kalian semua pokoknya kalau loncat di map ini kalian bakalan jatuh. Jadi temukanlah jalan yang benar atau puzzlenya yang benar. Gue akan skip di sini biar kalian nggak tahu kemana jalannya ya. Oke guys, gue udah sampai di sini ya guys. Jadi kalian temukanlah jalannya sendiri guys ya, kemana tadi ya guys ya, buat mau
ke depan sini ya. Dan selanjutnya adalah tantangan laser ya teman-teman ya. Aduh jatuh gua. Jadi tantangan laser ini cukup sulit ya guys ya. Kalau kalian lihat sendiri nih, sulit banget kan enggak sih guys. Tapi tenang aja guys ya, tidak sulit-sulit banget kok sebenarnya, asalkan kalian tahu timingnya yang benar. Dan setiap kuning-kuning ini ada checkpointnya, jadi jangan lupa menginjak balok kuning ya. Jadi ini lumayan sulit sih guys, tapi nggak sulit-sulit amat seperti yang gue bilang guys ya. Hop, oke. Jadi kok kalian tahu timingnya yang pas, maka kalian bisa maju ke depan ya. Dan ya gue spoiler aja guys ya, di jalan selanjutnya. Nah, jadi di sini ada trampolin rahasia sebenarnya guys ya. Tapi kalau kalian nggak mau lihat trampolin, lewat sini aja. Walaupun agak lama ya guys ya, walaupun habis ya dananya ya. Aduh sayang sekali ya, padahal gue pengen agak kasih rintangan lagi ya guys ya, yang mirip-mirip warnanya. Cuma sayang banget habis ya. Dan kita udah masuk ke kata S ya guys. Jadi di sini di setiap kata bis ya guys ya, bakalan ada rintangan-rintangan gitu. Kalau itu rintangannya tadi cuma ya parkur doang ya guys ya, lama banget. Tapi yang di sini kotor ya guys ya, atau coklat, jadi bikin kalian lama ya. Biar nggak lama-lama juga sih finishnya temen-temen ya. Dan ya nanti kalian bisa lihat aja pemandangan dari atas sih guys ya, gimana keindahan mapnya dari atas ya guys ya. Ya aku nggak tahu sih apakah kalian suka apa tidak guys ya, nanti kalian ngasih rating aja guys ya. Karena menurut aku nih cukup indah banget guys ya kalau dilihat dari atas ya. Yang di sini selanjutnya gampang juga guys ya, jadi tinggal kalian lihat sendiri aja tinggal ngapain sini ya. Oke, dan kita sampai di yang terakhir ya guys ya, dimana ini adalah tinggal naik-naik doang ya guys ya. Ini satisfying sih naik-naiknya sih. Wih, kalian bisa lihat sambil melihat pemandangan. Wah guys, komentar di bawah guys ya kalau misalkan mapnya cakep ya guys ya. Kok mau naik? Nah, jadi kita tinggal naik-naik aja nih guys. Oke, dan di sini juga kalau mau naiknya ada triknya guys ya. Jadi tidak asal naik doang ya guys ya. Jadi ada trik-triknya tersembunyi nih. Kalau trik-triknya nggak dilakukan, ini nggak bisa naik guys ya. Jadi jangan lupa pakai triknya ya teman-teman ya. Jadi kalian melayang selamanya di udara guys ya, tidak bisa finish-finish ya. Yuhui. Hup. Wih, lanjut lagi guys. Hup. Wih, masih ada banyak ya anginnya. Oh, ternyata yang terakhir guys. Hup. Let's go. Nah, ini dia guys ya pemandangannya dari atas ya guys ya, bis. Nah, bagus nggak guys pemandangannya guys? Sayang banget ya. Sebenarnya aku pengen tambah-tambah lagi, cuma udah habis budgetnya temennya. Iya, itu dia guys ya map pertama aku guys ya. Sebenarnya gue ada ide map lainnya lagi guys. Jadi kalian tunggu aja ide next dari video aku ya temennya. Oke, gue copy dulu ini guys ya. Kita akan cobain dengan menggunakan beberapa emot dulu di mode biasa ya guys ya, ataupun main biasa ya. Apakah sudah bisa atau tidak ya, kita exit dulu temen-temen ya. A few moments later. Oke guys, kita coba play ya guys ya, Mr. Beast PNG ya guys ya. Wow, apakah bagus apa enggak ya? Gue bingung sih ngasih nama apa ya. Udahlah, Mr. Beast PNG ya kita kasih ya temen-temen ya. Karena nggak ada temen guys ya, mungkin gue coba ajak to orang ya guys ya. Siapa ya di sini guys ya, gua ajak ya. Ya nggak ada yang mau masuk guys, Dylan nih dan lain-lain ya, padahal mereka online loh ya. Sedih sih mau diajak main. Ya udahlah gua main sendiri aja lagi temen ya, padahal mau lihat reaksi kalian buat main. Jadi kalian kasih reaction kalian guys ya, gimana tentang map aku ini, kalau komentar di bawah guys ya. Apakah kalian suka atau susah kak? Nah, jadi pemandangan gaming ya guys ya. Oh no, sayangnya nggak kelihatan jelas ya guys ya. Cuma nggak apa sih guys, nanti kalian sampai atas kalian akan mengerti maksud dari map ini. Mungkin sekilas kalau kalian jalan biasa guys ya, ah apa nih mapnya nih, kayak kelihatan panjang doang. Padahal kalau misalkan dilihat dari atas itu sebenarnya ada gambarnya yang manis banget ya. Jadi ini gue skip ya guys, nanti kalian tahu jalannya di mana. Oke, gue udah nyampe depan lagi guys ya, biar kalian tidak nyontek ya teman-teman ya. Jadi gue skipin itu mapnya tadi ya, atau rintangan yang B ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba. Aduh, di sini guys tantangan laser nih menurut gue lumayan sulit sih guys. Jadi kalian harus berhati-hati ya guys ya, tantangan laser ya guys ya. Gue ngobong guys, ini gue sering kali kalah ya guys ya kemarin uji coba. Dan ya kalau kalian bilang kak lasernya susah kak, masih bisa nih guys, asalkan kalian semua timingnya pas ya. Tuh kayak gitu guys, timingnya pas gaming ya guys ya. Apalagi kalian bisa pakai emote taunting ya, jadi gampang ya. Dan sini gue udah izinkan juga pakai emote bola ya, jadi
lebih gampang ya guys ya. Tapi mungkin next ya guys ya, kalian nggak bisa pakai emot bola lagi ya guys ya, pas main custom nanti ya sama gua ya. Jadi yang mau nyobain bareng sama aku di Mur Custom nanti pas live streaming guys ya. Ya agak siangan dikit sih guys, karena gua mau ngedit video lagi dan aku ingin upload ya teman-teman ya. Oke, kita jalan-jalan di sini, jalan-jalan. Loncat-loncat masuk aku guys ya. Jadi ya sangat seru sih, senang sih buat map ini guys ya. Nanti next ditunggu aja guys ya, map kedua dari aku guys ya. Mungkin besok atau lusa kalian ada ya guys ya. Mapnya simple aja guys ya. Mungkin gua akan buat map yang laser tracer, karena gue pengen buat map laser tracer ya teman-teman ya. Next kita akan buat ya guys ya, dan semoga aja kalian menyukainya ya teman-teman ya. Oke, dan di sini gua skip juga guys ya, padahal di sini gampang. Dan terakhir ya, tentu saja di sini ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya masih ada rintangan-rintangan yang bisa dibuat, tapi sayang sekali lagi budget aku habis guys ya. Jadi mau nggak mau segini dulu deh teman-teman ya. Kalau kalian suka sekali lagi kasih jempol kalian yang banyak di like video ini, dan jangan lupa pakai kode kreator Reju sebagai support aku guys ya. Biar makin semangat lagi untuk berkarya di Stumble Guy ya teman-teman ya. Apalagi kalian semua yang sering top up tuh guys ya. Wow, pakai-pakai guys biar dapat 1% ya guys ya dari uang top up kalian ya. Yip, oke, tinggal naik sekali lagi kayaknya guys. Oke, masih ada guys ternyata guys. Woi, ini dia guys ya. Kalian bisa lihat juga dari sini tuh guys tuh. Bis anjay, bagus ya warnanya. Keren banget itu loh. Aha, jadi gua pakai beberapa balok yang beda-beda ya guys ya. Cakep guys ya, keren ya teman-teman ya. Dan kita menang okay. Nah itu dia guys ya, tentang map terbaru aku guys ya. Apakah kalian punya map terbaru juga, nanti kita akan mainkan di live streaming teman-teman ya. Jadi jangan lupa bisa like dan juga subscribe, nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan nonton video-video tiap hari, karena tiap hari gua hampir upload 10 video short ya guys ya. Dan ya, guru gaming guys ya, kita akan berjumpa di next episode. Ini dia updatean terbaru 0.4, ada workshop Mr. Beast dan lain-lainnya. So see you guys, bye-bye.